Annyeonghaseyo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku ada di luar rumah untuk mancing. Dan today I want to fishing here in my village. Dan ikuti terus ya, dadah. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody... Nah jadi guys, I'm sorry for my outfit yang oh my god. Jadi berhubung di sini tuh lagi mendung dan aku bosan banget di rumah, jadi hari ini aku mau mancing. Jadi di sini, aduh, nah aku tuh pakai ini. Ini tuh namanya, di sini tuh labuan, kayak kalau dalam ilmiah tuh masih satu family sama capung dan kawan-kawan. Sudah. Sekarang umpannya udah siap, jadi kita berlabuh. Jadi guys, dari mancing kita belajar sabar, arti menunggu ikannya kena. Sebagai pemancing yang cukup lama vakum, aku punya beberapa tips buat kalian semua. Yang pertama, untuk kawat yang digunakan itu sebaiknya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, sehingga beberapa ukuran pada ikan masih bisa nyangkut di KL tersebut. Sedangkan untuk hal-hal lainnya adalah umpan yang digunakan bervariatif tergantung ketersediaan yang ada. Sumpah ini tuh lama banget guys aku nunggunya, karena pancing aku tuh gak ada pemberatnya, jadi kayak umpannya itu cepet habis banget dimakan ikan yang kecil-kecil itu. Dan ikan di sini itu suka PHP juga, kayak dia yang suka ngasih janji terus pergi. Jadi pemancing sejati harus setia menunggu sampai dapatnya banyak. Selamat mencoba. Oh my god, emang semembosankan itu kan guys, menunggu. Dan beberapa yang udah kena atau dapat ikan itu gak sempat aku video. Jadi nanti bakal aku masukin aja ya habis ini. Oke. Ini setelah beberapa lama aku mancing, akhirnya aku dapat beberapa ikan. Nih, bentar ya. Nah, jadi ini guys, ikannya walaupun kecil-kecil tapi ini tuh rasa ikan tuh enak banget, tau gak sih? Finally aku udah sampai di rumah lagi dan terima kasih sudah menyaksikan video aku dan sampai jumpa di video selanjutnya.